Kali ini saya akan membahas mapat apa saja yang ada di dalam buah naga. Buah naga ini bentuknya sangat unik yang dikenal dengan sebutan buah kaltus. Memang buah ini berasal dari keluarga kaltus. Buah ini memiliki 10 manfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Penasaran apa saja manfaat buah naga ini? Simak penjelasan dari saya. 1. Meningkatkan kadar zat besi di tubuh. Ketika zat besi sulit didapatkan di dalam buah-buahan, tapi buah naga menyediakan zat besi yang diperlukan oleh tubuh Anda dan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh Anda dan juga mencerna makanan untuk dijadikan sumber energi di tubuh. 2. Mengurangi berat badan. Ketika Anda melakukan program diet, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya serat dan rendah kandungan kalorinya. Bahkan kandungan serat yang tinggi pada buah naga ini bisa membantu untuk menurunkan berat badan Anda yang sebelumnya terlalu berlebih. 3. Menyehatkan saluran pencernaan. Bahkan buah naga ini dapat memperlancar sistem pencernaan Anda. Selain itu, buah naga dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus yang berguna untuk kesehatan saluran pencernaan Anda. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemampuan tubuh kita untuk menangkal infeksi juga ditentukan dari jenis makanan yang Anda konsumsi. Bahkan vitamin C dan karotenoid yang ada pada buah naga ini bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan mencegah infeksi karena kemampuannya untuk melindungi sel darah putih dari kerusakan. 5. Membantu meredakan penyakit kronis. Bahkan buah naga ini mengandung antioksidan yang baik untuk meredakan berbagai jenis penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, artritis. Nah, antioksidan tersebut akan bekerja dengan lebih baik. 6. Kaya serat yang baik untuk tubuh Anda. Tak hanya baik untuk kesehatan pencernaan saja, serat juga dapat berperan untuk melindungi tubuh Anda dari kondisi lain seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan menjaga berat badan tetap ideal. 7. Sumber magnesium yang baik. Bahkan kandungan magnesium pada buah naga ini terhitung sangat tinggi jika dibandingkan dengan buah-buah lainnya. Ketika Anda mengonsumsi satu buah naga berukuran sedang seberat 100 gram akan memenuhi 18% kebutuhan magnesium harian tubuh yang baik untuk proses biokimia yang berlangsung di dalam tubuh Anda. 8. Baik untuk jantung. Buah naga ini dapat membantu mengurangi risiko Anda terkena serangan jantung dan stroke karena terdapat kandungan antioksidan di dalam buah naga. Selain itu, biji dari buah naga juga mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang akan membantu mengurangi kadar kolesterol jahat yang ada di tubuh. 9. Dapat mengurangi peradangan di tubuh. Bagi Anda yang menderita nyeri kronis akibat reumatik artritis, Anda disarankan untuk mengkonsumsi buah naga. Buah naga ini akan membantu untuk mengurangi peradangan yang akan terjadi. Adanya anti peradangan yang ada pada buah naga ini bisa sangat membantu adanya peradangan pada tubuh. Walaupun buah naga tidak akan menghilangkan nyeri kronis secara total. Buah naga ini hanya sebagai pereda ya Sobat Mosho TV. 10. Membantu mengontrol gula darah. Yang terakhir dari manfaat buah naga ini adalah bisa membantu untuk mengontrol gula darah dalam tubuh. Kandungan serat pada buah naga ini bermanfaat untuk Anda penderita penyakit diabetes tipe 2. Serat akan membuat perut merasa kenyang lebih lama sehingga membatasi Anda untuk tidak mengkonsumsi makanan. Nah, itulah 10 manfaat dari buah naga yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Mulai dari sekarang, Anda jangan lewatkan untuk mengkonsumsi buah naga ya Sobat Mosho TV. Sekian informasi dari saya.
Semoga bermanfaat. Wassalam.